Singa Batra. Batra. Itu ada beberapa kali dari siaran YouTube pastor. Pertama karena kondisi Balikpapan, COVID maupun secara nasional maupun daerah cukup tinggi. Tingkat rumah isolasi, tingkat ininya juga cukup, termasuk dari dinas kesehatan ya. Rumah sakit juga lumayan penuh ini. Jadi salah satunya itu. Yang kedua, karena kan kita ada protokol kesehatan 5M. Kalau yang lain sudah diikuti, masker dan lain sebagainya sudah. Cuman kerumunan ini yang agak susah. Karena yang kebetulan yang datang ini orang-orang dari luar daerah. Tanpa diundang, datang karena berobat. Pengelola seperti apa, Pak Andi? Ya, kami sebagai tim dari Pastor Andi Simon sih pertama merasa sayang banget ya kalau hal ini terjadi. Tapi apa mau dikata, karena juga Pastor juga dalam hal ini kan betul-betul kegiatan kemanusiaan untuk doa penyembuhan. Dan tidak ada indikasi apa-apa untuk ke dalam komersil. Jadi kalau dengan gini, dengan adanya surat ini, mau tidak mau, Pastor orang yang komitmen untuk mentaati peraturan yang sudah diterbitkan. Jadi kalau disuruh untuk menghentikan sementara, ya terima ya Pak. Kami akan terima dan patuhi. Pak, sebagai apa Pak di sini Pak? Bapak, jabatannya sebagai apa di pengurus? Ya, pengurus dan kami tim aja Pak. Okay. Jadi kantor ini khusus untuk pelayanan sosial kemanusiaan. Nama lengkapnya Bapak? Deni Pak. Pak Deni ya. Masih sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!